warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga. Baik, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis keterampilan gerak shooting dalam permainan sepak bola. Shooting dalam permainan sepak bola dapat diartikan upaya atau aktivitas seseorang menendang bola sekeras-kerasnya ke arah gawang. Nah, adapun tujuan dari shooting dalam permainan sepak bola ini adalah memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya sehingga memperoleh kemenangan. Baik, kali ini kita akan mempelajari 3 cara melakukan shooting dalam permainan sepak bola. Yang pertama, shooting dengan kaki bagian dalam. Kemudian yang kedua, shooting dengan menggunakan punggung kaki. Dan shooting menggunakan kaki bagian luar. Baik, cara melakukan shooting yang pertama. Analisis keterampilan gerak shooting menggunakan kaki bagian dalam. Baik, perkenaan bolanya di kaki bagian dalam. Nah, seperti apa caranya? Mari kita lihat penjelasannya berikut ini. Posisi awal, berdiri di belakang bola menghadap ke arah sasaran shooting. Pandangan lurus ke depan, tangan berada di samping badan. Kemudian pada saat akan melakukan shooting, ambil ancang-ancang kira-kira 3 atau 4 langkah di belakang bola. Baik, pada posisi siap akan melakukan tendangan. Kemudian ayunkan kaki sambil berlari kecil mendekati bola. Iya. Baik, pada saat mendekati bola, letakkan salah satu kaki sebagai tumpuan di samping bola. Kemudian kaki yang di belakang bersiap untuk mengayun ke depan. Ujung kakinya diputar ke arah luar sehingga kaki bagian dalam menghadap ke arah bola. Selanjutnya tangan berada satu tangan di depan, pandangan lurus ke depan, badan agak sedikit dicondongkan ke depan. Selanjutnya kaki yang akan menendang berada di belakang, diayunkan dengan keras ke depan. Baik, pada saat bola sudah ditendang, posisi badan lurus, kemudian kaki yang melakukan tendangan berada di depan, dan lakukan gerakan lanjutan dengan meletakkan kaki ke bawah. Baik, mari kita lihat gerakannya dari awal hingga akhir gerakan.
syuting yang kedua, yaitu syuting menggunakan kaki bagian punggung. Seperti apa gerakannya, seperti apa analisisnya, mari kita lihat yang berikut ini. Posisi awal, berdiri di belakang bola, pandangan lurus ke depan, tangan berada di samping badan dengan posisi rileks. Kemudian ambil ancang-ancang kira-kira 3 langkah atau 4 langkah dari belakang bola. Kemudian pada fase pelaksanaan, jinjit kedua kaki sedikit ke atas sehingga berat badan bertumpu pada kedua kaki, yaitu ujung kaki. Pandangan tetap lurus ke depan, tangan tetap berada rileks di samping badan. Kemudian pada saat melakukan, ayunkan kaki dengan berlari mendekati bola. Baik, pada saat mendekati bola, letakkan salah satu kaki di depan sebagai tumpuan, lututnya ditekuk sedikit. Kemudian salah satu kaki berada di belakang dengan posisi punggung kaki menghadap ke bola. Selanjutnya badan condong ke depan, pandangan lurus ke depan, salah satu tangan berada di depan untuk menyeimbangkan badan. Baik, pada fase pelaksanaan, dorong kaki yang berada di belakang ke depan. Baik, pada saat kaki punggung kaki mendekati bola, perkenaan kaki dengan bola yaitu punggung kaki dan bagian tengah bola. Baik, pada saat bola telah ditendang, lakukan gerakan lanjutan, yaitu kaki yang menendang diletakkan di depan. Baik, mari kita lihat gerakannya dari awal hingga akhir gerakan. Baik, analisis syuting yang ketiga, yaitu analisis keterampilan gerak syuting menggunakan kaki bagian luar. Nah, seperti apa gerakannya, seperti apa analisis gerakannya, mari kita lihat yang berikut ini. Posisi awal, berdiri di belakang bola, pandangan lurus ke depan, tangan berada di samping badan dengan keadaan rileks. Kemudian ambil ancang-ancang kira-kira 4 atau 3 langkah ke belakang dengan cara posisinya
penyerong dari bola. Baik, pada saat posisi sudah siap melakukan tendangan, jinjit kedua kaki sedikit ke atas. Baik, pada saat posisi ini pandangan lurus ke depan, tangan tetap berada rileks di samping badan, kemudian kaki dijinjit sehingga tumpuan badan berada pada kedua ujung kaki. Selanjutnya, pada saat akan melakukan, ayunkan kaki satu persatu ke depan sambil berlari mendekati bola. Baik, pada saat mendekati bola, letakkan salah satu kaki di belakang bola dengan posisi kakinya menyerong, ujung kakinya menyerong ke samping. Dengan posisi lutut ditekuk sedikit, kemudian salah satu kaki berada di belakang, diputar ujung kakinya ke arah dalam sehingga kaki bagian luar mengarah ke bola. Tangan, salah satu tangan berada di depan badan untuk menyeimbangkan badan. Posisi badan sedikit condong ke depan, pandangan lurus ke depan ke arah sasaran dari syuting nantinya. Selanjutnya, dorong kaki mendekati bola. Baik, pada saat kaki mendekati bola, perkenaan bola dengan kaki yaitu pertengahan bola dengan kaki bagian luar. Baik, pada saat bola sudah ditendang, lakukan gerakan lanjutan, yaitu kaki yang menendang diayun ke depan dan diletakkan di depan dengan posisi kaki depan ditekuk sedikit lututnya. Baik, mari kita lakukan gerakan ini dari awal hingga akhir gerakan.